Akibat tidak membawa surat izin berkendaraan, keenam anggota personil Polres Pulau Buru mendapat teguran lisan dari Kapolres Pulau Buru. Puluhan kendaraan roda 2 maupun roda 4 milik anggota kepolisian Polres Pulau Buru berjejer rapi di halaman Polres Pulau Buru pada Rabu pagi. Kendaraan berbagai jenis dan merek tersebut sengaja terparkir di halaman Polres Pulau Buru guna melakukan pemeriksaan dan pengecekan surat. Kelengkapan diri dalam berkendaraan, kegiatan dipimpin secara langsung oleh Kapolres Pulau Buru, AKBP Egia Febri Kusuma Wiatmaja. Pemeriksaan kendaraan dinas bertujuan untuk mengetahui kelayakan seluruh kendaraan yang digunakan oleh personil sehingga tidak menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas. Sementara bagi anggota yang tidak melengkapi surat berkendaraan, akan mendapat peneguran lisan secara langsung dan tindakan disiplin. Dari Kabupaten Buru, Sofian Muhammadiyah melaporkan.